Halo teman-teman semuanya. Kali ini saya akan membuat parametrik untuk power. Saya sudah beli boxnya nih, boxnya. Kita buka boxnya, wush, boxnya sangat tebal, ya teman-teman. Kita singkirkan kardusnya. Bell. Punya Bell parametric amplifier. Di sini ada power, bass, treble, middle, balance, volume, bahkan bass, booster, mid booster, level, dan source. Ada wah, tip, tuner. Nanti kita tinggal milih. Dan di sini juga ada CD, AUX, ada dari kabel jack atau tip. Dari tuner ini yang untuk masuk ya, dan untuk outnya ada dua lubang. Dan tidak lupa di sini ada AC atau kabel coloknya ke listrik ya. Di sini nanti saya pakai sikring, oke? Boxnya sangat tebal, teman-teman. Tuh, boxnya tebal segini, tebal. Punya bell ya. Dan saya sudah beli juga ini aksesorisnya. Mas, kenapa enggak beli jadi aja, ingin ngerakit sendiri aja. Kalau ngerakit sendiri itu lebih puas hasilnya. Nah, ini juga saya pakai kakinya. Nanti dipakai di sini kakinya. Dan pakai kakinya. Di sini juga ada. Di sini sudah lengkap semua teman-teman. Saya sudah beli lengkap. Ini 4 berarti ya. Ini 4. Nanti dari dalam 4 ini. Setelah itu sikringnya dari sini. Nah, ini sikringnya. Terus ini untuk kabel AC. Ya, ini kabel AC ya. Nah, kabel AC ini sudah jadi. Di sini tadi ada sudah kaki-kakinya. Kaki-kakinya nanti dibaut. Ada 4 kaki-kaki. Dan di sini ada tombol power. Ini saya pakai yang pakai lampu ya. Sayangnya pakai yang pakai lampu biar saya untuk mengetahui nyala apa enggaknya ya. Kalau ingin kasih lampu lagi di sini juga ada nih. Nanti saya kasih lagi ya di sini ya lampunya lagi. Terus ini kontrolnya di sini. Nanti kita tinggal milih yang mana source-nya. Kita pilih CD, AUX, TIF atau tuner seperti yang di belakang ini yang sudah dijelasin. Oke? Dan saya mestinya menggunakan apa ya? Ini teman-teman menggunakan preampere magic controls transformation plus. Kita buka semuanya. Oke, berapa pakai trafo berapa mas? Oke, di sini saya nggak memakai trafo soalnya bawaan ini sudah ada trafonya teman-teman. Nah, sudah ada trafonya. Ini sudah ada buku petunjuknya juga ada nih, buku petunjuknya. BGR. Nah, punya Bell ya, BGR punya Bell. Sini sudah lengkap, ada petunjuknya semua cara merangkainya. Oke, nih. Ada logonya yang bersinar. Teman-teman lihat. Nah. Dan di sini trafonya pakai ini, bawaan juga Bell. Teman-teman. Nah, dan juga di sini pakai CT ada 15 volt. CT yang ini untuk menuju ke elko ya, atau langsung ke mesinnya di sini nanti. Lengkap semuanya. High quality PSU. Nah. Ini ya teman-teman. Oke. Dan mas berapa mas harga segini mas? Oke, karena saya belinya di Jawa Barat. Nih. Saya beli ini semua habisnya 384.000 teman-teman. Ini boleh dicek sendiri nih. Ya. Satu parametric bell harganya 210.000 yang ini teman-teman. Yang ini ya. Harganya plus trafonya di dalam ya, bawaan. Ini 210.000. Boxnya sendiri di sini saya beli harga 135.000.
dan saklar 5.000, kaki-kaki 4, satunya ini 1.000-an karena sudah langganan ya, harusnya ini nggak boleh nih kaki-kaki satunya 1.000. Dikasih itu. Terus rollator suite-nya ini rod suite 7.000. Nah, ini 7.000. Dan fus atau cycling dapatnya 5.000. Dan soket ini harganya 15.000. Nah. Oke. Ini sekian dari video saya. Nanti kalau sudah jadi saya akan kasih tahu lagi gimana kelanjutannya dan gimana caranya memakainya. Bahkan nanti saya akan sambungkan ke powernya langsung. Terima kasih.